Nah guys, ini tiket masuknya satu orang Rp15.000. Itu ada tata tertibnya ya di sini ya. Buka setiap hari jam 9 sampai jam 2. Hari Jumat libur. Dilarang merokok, dilarang membawa makanan. Mohon berpakaian pantas, tidak memakai alas kaki kecuali sepatu. Karcis yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Komplain setelah meninggalkan meja tidak kami layani. Mohon hitung karcis uang kembalian sebelum meninggalkan loket. Kita terus nanti masuk ke dalam. Dua pak. Nah ini lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsaku. Nah pemirsa, pagi ini Al Arif akan mengajak pemirsa jalan-jalan di kota Solo. Kotanya Pak Presiden Joko Widodo. Ini kita akan masuk ke Museum Keraton ya guys. Ini kita berada di depan lokasinya. Ini kita akan tunjukkan, nah, itu lokasinya ke arah sana pintu masuknya untuk menuju ke museum. Nah ini kita berada di depannya. Di sini terpantau parkirnya lebar guys. Parkirnya lebar, ada juga lokasi untuk makan dan minum. Banyak penjual yang berjualan. Nah ini kita cukup berjalan kaki saja ke museumnya. Nah ini guys, ini museumnya. Kita berjalan, nah, lokasinya di depan sana itu ya. Nah, kita akan melihat lokasi ke dalam museum. Assalamualaikum. Di sekitar jalan menuju museum ini guys, ada banyak yang berjualan mainan anak-anak seperti ini, kerajinan dari bambu. Nah itu di sebelah kanan jalan ini pak, banyak yang jualan seperti ini, kerajinan dari bambu dan juga kayu. Sayang anak, sayang istri. Monggo pak. Ini guys, ini ada juga andong wisata. Pak, monggo. Ngeten iki berarti muter-muter keraton ngeten iki. Tarife pinten, Pak? Jadi enggak pakai 300 mesti melalui keraton, keraton bunga lulun, bunga lulun. Oh. Keraton. Naik delman keraton seperti ini, paketnya 100.000 muter-muter sakpuase ya, Pak ya. Sampai alun-alun ya, Pak ya. Alun-alun selatan sampai alun-alun utara guys ya. Ini seperti ini demannya, bisa sak keluarga lah ya. Mungkin nanti kita akan mencobanya. Bu, monggo Mbah Kung, laris-laris ya. Badhe teng museum riyen iki. Nah guys, di depan ini ada Pusdiktop TNI AD. Nah itu sudah kelihatan museumnya. Nah ini di depan museumnya. Ini ada juga Pak Becak. Mungkin yang sama keluarga pengen naik becak juga ada. Monggo Pak. Nah ini karcis masuk keraton dan museum. Assalamualaikum. Nah ini guys, di pintu masuknya itu di depan itu ada loket museum. Museumnya ini ya, di depan ini museumnya ya. Oh iya Mbak, guys, di sini diterapkan protokol kesehatan. Ini tempatnya di sini. Di kanan kiri ada guys, jangan lupa cuci tangan. Nah guys, ini tiket masuknya satu orang Rp15.000. Itu ada tata tertibnya ya di sini ya. Buka setiap hari jam 9 sampai jam 2. Hari Jumat libur.
dilarang merokok, dilarang membawa makanan, mohon berpakaian pantas, tidak memakai alas kaki kecuali sepatu, karcis yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, komplain setelah meninggalkan meja tidak kami layani, mohon hitung karcis uang kembalian sebelum meninggalkan loket. Kita terus nanti masuk ke dalam. Dua pak. Nah, ini lokasinya. Area wajib memakai masker. Guys. Suasananya sejuk sekali, guys. Amit nggih, pak. Ini guys, Keraton Solo atau Museum Keraton Surakarta. Assalamualaikum. Nah, ini kita masuk ke salah satu lokasi. Ada semacam ornamen-ornamen seperti ini, guys. Peninggalan zaman keraton dahulu sepertinya. Kita keluar lagi mencari sisi yang satunya. Suasana terasa sejuk di sini ya. Ini benar-benar sangat klasik dan kuno sekali. Etnik khas keraton ini, guys. Amat gih, Mas. Ini ada juga yang seperti pemandu enggak, Mas? Nah. Oh, gitu. Oh iya ya, alhamdulillah mas. Makasih ya mas ya. Nah, kita cek lagi. Nah ini guys. Di depan ini guys, ini seperti ada apa namanya, kereta. Kereta kencana mungkin ya guys. Itu di tengah itu seperti ada sendang di bawah pohon beringin. Kita masih menyusurinya. Alat angkut tradisional Keraton Surakarta. Ini guys. Seperti tandu. Di sini ada seperti tandu-tandu peninggalan raja-raja zaman dahulu.
menuju ke pintu keluar. Tembusnya ke sini. Pagi hari, suasananya sangat sejuk sekali ya. Ini ada sendangnya. Kita pelan-pelan ke area sendang ini, di bawah pohon beringin yang sangat rindang sekali. Jadi sangat sejuk guys ini. Nah ini lokasinya. Mungkin nanti kita akan mampir ke situ ya guys, untuk menikmati sejuknya air di kawasan ini, air dari sendang keraton. Di situ tertuliskan Sumur Songo. Sumur Songo. Sumur Songo ini. Nah guys, demikian tadi sedikit cerita tentang Museum Keraton Solo. Semoga videonya bisa bermanfaat, bisa menambah informasi dan juga referensi yang mungkin mau main ke Keraton Solo. Ya, ini mungkin konten kita tutup dulu di sini. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat, salam sehat, seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.